Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap man. Berjumpa kembali guys bersama saya Bapak Ncang dan Komandan Ho. Ya, inilah trio abal-abal ya kan. Hari ini guys kita mau buat ini ujungnya kayu ini. Tapi biar ujungnya ini masih besar daripada drum. Ya, jadi ujungnya nih guys kita rencana mau buat apa namanya balok 57. Nah, ini ada teman minta mendadak ya kan, minta tolong. Nah, jadi kita tolong. Kenapa enggak? Ya kan bosku? Betul sekali. Iya. Karena minta tolong itu bukan gratis juga. Iya, minta tolong enggak gratis, ya kan? Salah untuk beli bensin, beli beras 2-3 karung. Rokok dan sebagainya, terus untuk menambah kekayaan juga, untuk modal naik haji, bilang Bapak Cang untuk modal kawin lagi, ya kan? Jadi begitu bosku. Langsung aja kita tes dulu bikin kalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Okay guys. Yeah.
terbalik tuh kan. Hujan guys, tuh berpencang kalang kabut menggantung pondok. Enggak hujan bilangnya. Enggak ada hujan. Orang tempat kamera aja kayak ini. Jadi ya. Thank you.
Thank you.
guys, suara yang kecil tuh Nyues Profesional 598. Kukunya ini kurang panjang, bangkai juga. Nanti kita borkan parang untuk kukunya. Bisa untuk nebas. Suruh dia nanti kita borkan kukunya. Ini panjang. Me kuku kedok. Banjau nak yoho baik. Wah. Ini beda guys. Pengisiannya. Kalau yang besar kan dia berdiri. Kalau yang kecil harus baring. Ya, sama aja kayak bayi. Kalau mau nyusu harus baring. Harus baring, betul. Tapi kalau sudah tua, ceh. Biar berdiri gitu jadi. Berdiri gitu. Itu jangan didengar, guys. Kita nih yang apa namanya? Yang tua nih mengalah aja. Tahan saya gandeng sama itu. Tuli telinga. Mesin kecil nyaringnya kayak mau robek di serhutan guys. Tahu gigit samping.
Kasih umpeng Bapak Cang. Belum terkumpul nyawa sudah belah mereka. Untung deh pas begitu terbangun tadi enggak sudah susuk lebih lebih. Enggak bisa. Enggak. Biasa. Saya itu lain. Oh, kulit saja yang gini-gini ngikut. Kulit. Yang ada kotoran di botol ini tadi bolor juga bilang tang. Hah? Kulit itu. Selotang habis napas saya rantai pun kalau tunjuk sini. Automoplator. Yo, kalau dari kemarin, Mbak, sudah terbelak. Oh. Lihat kah? Pas itu, sebelah sini lagi, sebelah sini. Lah, kuat mereng sana dia. Nah. Yo. Okay. Gimana lubang ini, Bang? Cari aja itu. Gimana ada lubang di situ, kok nyucuk? Gitu dia marah sama aku gara-gara aku bilang di mana ada lubang. Anjay, anjay. Bodohnya. Terus dia belajar gesek TPN. Bilang mana kita masukkan